Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Abna'i wa tullab al-qismi at-tasi', siswa kelas 9 yang kami sayangi, yang sedang mengikuti pembelajaran bahasa Arab dari rumah atau dari pondok, mari kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab. Al-an iftahu shahifah ar-rabi'ah wa salasin. Buka halaman 34. Halaman 34. Buku paket, bukan buku LKS-nya, buku paketnya. Kemarin kalian semua sudah mempelajari tentang kana dan penerapannya. Penerapannya sudah ada contoh-contoh. Nanti kita akan praktekan lagi pengamalan kana. Namun sebelumnya kita pelajari dulu tentang hiwar. Hiwar tentang zikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dibuka ya. Yatakallamu Husain wa ba'du asdiqaihi ma'a ustadhihi 'anil hafli hadzal yaum. Husain dan sebagian teman-temannya. Ingat, kalau menerjemahkan jumlah fi'liyah, fa'ilnya, pelakunya itu kamu dahulukan. Husain dan sebagian teman-temannya. Jangan berbicara Husain, nah, tapi Husain dan sebagian teman-temannya bersama gurunya berbicara tentang perayaan pada hari ini. Faqala al-ustaz, nahnu nahtafilu bi dzikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadzal yaum. Ini membuang istifham. Ai hal nahnu, apakah kita akan merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini? Fa ajaba Husain, na'am, nahtafilu bihi hadzal yaum. Ya, betul. Kita akan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Faqala al-ustad, sa'ala al-ustad, madza amiltum qabla hadzal hafl? Apa yang kamu lakukan sebelum perayaan ini? Yang sudah kamu siapkan apa? Faqala Husain, fa ajaba Husain, Ijtama'na linuwazzi'al a'mal ila a'dha'il lajnah. Kita berkumpul, linuwazzi'al a'mal, untuk membagi beberapa tugas. Amalun jamaknya a'malun, beberapa pekerjaan, beberapa tugas, ila a'dha'il lajnah, pada anggota panitia. Jadi semua anggota panitia dikasih tugas. Kuntu ra'isal lajnah, saya sebagai ketua panitia. Wa kana Hasan sekretir al-lajnah, Hasan menjadi sekretaris lajnah, sekretir, bahasa sekarang sekretir. Bisa juga menggunakan katib, aslinya katib. Kana Hasan katiban lil-lajnah, tapi apa sering digunakan di majalah-majalah, di koran Arab menggunakan sekretir. Wa kanat Aisyatu aminatas sunduk, Aisyah sebagai bendahara. Wa kana ba'dul asdiqail akharin a'dha al-lajnah, sebagian teman-teman yang lain sebagai anggota panitia.
وماذا عملتي يا فريدة قبل هذا الحفل؟ Apa yang kamu lakukan wahai Faridah sebelum perayaan ini? Fa'ajabat Faridah, Ana wa Zainab wa Aminah arsalna bitaqati da'wah ilal mad'uwin wal mad'uwat. Saya, Zainab dan Aminah telah mengirimkan surat undangan pada tamu undangan, baik laki-laki dan perempuan. Fasa'ala al-ustaz, man alladhi nazzama al-karasiya fi makanil hafl? Siapa yang mengatur kursi? Siapa yang menata kursi di tempat perayaan? Fa'ajaba Hamid, Yusuf wa Ridwan nazzama al-karasiya fi qa'atil madrasah. Yusuf dan Ridwan telah menata beberapa kursi di aula madrasah. Wa kanu mujiddina fi zinati, ini fi zinah ini salah ketik ya, fi tazyini makanil hafli bil azharil jamilah. Mereka bersungguh-sungguh untuk menghiasi tempat perayaan dengan beberapa bunga yang indah. Faqala al-ustaz, wa antum ya Yunus wa Umar wa Khadijah istaqbilul mad'uwin wal mad'uwat. Kamu wahai Yunus, Umar dan Khadijah, istaqbilul mad'uwin wal mad'uwat, sambutlah para tamu undangan laki-laki dan perempuan. Wa qala al-ustadz aidan, man yulqil muhadarat ad-diniyah fi dhalikal hafl? Siapa yang akan menyampaikan ceramah agama pada perayaan itu? Fa ajaba Hamid, yulqiha al-ustadz Abdurrahman min Surabaya. Ceramah itu akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman dari Surabaya. Fasa'al al-Ustaz, ma maudu'ul muhadarah? Apa tema muhadarah? Apa tema ceramah itu? Fa'ajaba Amin, Hikmatul hafli bidhikra maulidin nabi. Hikmah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Hamid, yastami'u at-talamidh ila al-muhadarati bihtimamin kabir. Murid-murid mendengarkan ceramah dengan penuh perhatian. Bihtimamin kabir, dengan penuh perhatian. Hadha huwa al-hiwar baina Husain wa ba'dul asdiqa' ma ustadhi. فأرجو منكم أن تجروا الحوار بين أصدقائكم. Saya harap kamu latihan bercakap-cakap sendiri dengan teman-temanmu yang di pondok, maksudnya ini. Kalau yang di rumah bisa bercakap-cakap dengan latihan dengan bapaknya atau dengan kakaknya. Ya. Kalau pas sekolah kan bisa maju latihan ini. Kemudian kita lanjutkan halaman selanjutnya Sahifah Al-Khamisah wa Thalathin, halaman 35. Rattib al-jumal al-atiyah litakuna faqratan qasirah. Nah, ini tulisannya keliru ya ini, salah ketik. Ini tulisannya Jamal. Jamal itu artinya ya unta nanti. Rattib al-jumal. Jumlatun jamaknya al-jumal, bukan Jamal. Rattib al-jumal al-atiyah litakuna faqratan qasirah. Ini perintahnya, kita disuruh mengurutkan kalimat-kalimat di bawah ini. Kalimat-kalimat ini di bawah ini ada 6 susunan kalimat.
anggap saja nomornya tidak ada. Anggap saja nomornya tidak ada. Ini terus apa ini masih acak? Masih acak. Kemudian diurutkan. Ya, tolong diurutkan, dimusyawarahkan dengan teman-temannya. Ingat, untuk mengurutkan kata-kata acak atau kalimat-kalimat acak, yang di sini kalimat acak, harus mengetahui terjemahannya dulu. Harus mengetahui terjemahannya dulu. Nanti bisa apa dicari, tadi ada beberapa kata yang sudah diterjemahkan atau kemarin bersama Pak Mujib, kalau tidak ada ya bersama apa bisa dibuka kamus bahasa Arab. Nah, kalau tidak punya kamus ya sekarang bisa ada kamus online kan ada. Nah, kamu apa ambil aplikasi kamus Arab Indonesia, Indonesia Arab bisa. Kemudian kita lanjutkan penerapan kana. Ini untuk menambahi kemarin penerapan kana, pentadbikan kana. Masih ingat amalnya kana apa? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Nah, itu asalnya mubtada khobar, kemudian mubtadanya tetap rafa menjadi isimnya, yang khobar tetap yang khobar asalnya rafa menjadi nasab. Nah, asalnya khobarnya mubtada menjadi khobarnya kana. Ingat yang kemarin, mubtada ada yang dari bentuknya bentuk mubtada isim zahir, ada yang bentuknya mubtada isim dhamir. Kalau mubtada isim zahir tinggal menambah kana atau kanat. Nah, kana atau kanat. Kana kalau laki-laki mubtadanya, kalau mubtadanya perempuan menggunakan kanat. Itu kalau mubtadanya isim dhohir. Yang pada halaman ini, halaman 36, nah, kita akan praktekkan yang mubtadanya berupa isim dhomir. Contoh al-mithal, ana ro'isun lihadal hafl. Ana mubtada ra'isun khobar lihadal hafal, pelengkap keterangan. Ana berarti kita ambil kana. Kana dikiaskan. Ana itu kalau kita kiaskan huwa huma hum sampai ana berarti urutan nomor 13. Nah, kemudian kamu kiaskan. Ditasrif kana kana kanu kanat sampai kuntu kunna nomor 13. Kuntu. Berarti ana tambah kana menjadi kuntu. Ro'isun khobar menjadi ro'isan. Lihadal hafli tetap karena ini pelengkap atau keterangan. Jadi ana ro'isun lihadal hafl. Saya ketua perayaan ini. Kalau ditambah kuntu, kuntu ro'isan lihadal hafl. Dulu saya ketua panitia perayaan ini. Sekarang kita ganti nomor 1. Anta ro'isul jalsah fi hadal hafl. Anta ini kalau kita urutkan berarti nomor 7. Berarti kita ambil kana yang nomor 7, kunta. Nah, kalau belum bisa langsung ditasrif dulu, dihitung. Huwa huma hum hiya huma hunna anta. Oh, nomor 7 kecekel. Nah, kalau sudah apa sudah hafal, sudah lihe, langsung enggak usah ditasrif. Anta ditambahkan menjadi kunta. Kunta ra'isal jalsati fi dzalikal hafl. Ra'isal jalsah bisa kita artikan ketua apa MC. Bisa juga MC. Kemudian anti mudarrisatun jamilatun. Ditambah kana menjadi, karena anti urutan nomor 10, tambah kana menjadi kunti. Kunti mudarrisatan jamilatan. Kunti mudarrisatan. Mudarrisatan statusnya menjadi khobarnya
kana jamilatan, menjadi sifatnya mudarrisa. Yang ketiga, ana talibun ma'rufun fil madrasah. Saya murid yang terkenal di madrasah ini. Ditambah kana menjadi kuntu taliban ma'rufan. Nah, ini taliban ma'rufan. Ma'rufan menjadi sifatnya talib. Kalau ini talibun berarti ma'rufun, kalau taliban berarti ma'rufan fil madrasah. Kemudian nomor 4, hum najihuna fil musabaqah. Mereka sukses dalam perlombaan. Ditambah kana berarti kanu najihina. Najihuna kalau rafa, kalau nasab najihina menggunakan ya. Karena najihuna termasuk jamak muzakkar salim. Kanu najihina fil musabaqah. Kemudian antum. Antum, antum itu nomor nomor berapa? Nomor 9. Ditambah kana menjadi kuntum. Kuntum shaimina fi hadzal syahr. Antum shaimuna, kalian semua puasa pada bulan ini. Kemudian nahnu talamidhu fil madrasatil mutawassitatil islamiyah. Kita semua murid atau siswa MTS. Kalau ada tambah kana berarti kunna. Yang terakhir na ana nahnu kuntu kunna. Kunna talamidha fil madrasatil mutawassitatil islamiyah. Dulu kita semua adalah siswa MTS. Ini praktek hiwar dan praktek tentang kana dan isim dan khobarnya. Mungkin ada yang bertanya. Ya, terima kasih pada Romo Yai Imam Awali. Untuk anak